Sase Lovers, bersama lagi dengan saya Corin. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya membuat puding yang berlapis agar tidak lepas dan bagaimana cara membuat puding dengan motif zebra. Nah, langsung aja simak video berikut ini. Saat membuat puding, api yang digunakan yaitu api sedang, terus sambil terus diaduk supaya si adonan agar-agar dan jelinya itu tidak mengendap di bawah dan akan mengakibatkan gosong. Dan dalam membuat puding itu harus sampai mendidih supaya nanti hasilnya itu lebih padat dan tidak lembek. Ini jangan disimpan di dalam lemari pendingin. Nah, kenapa? Karena kalau kita simpan di dalam lemari pendingin, nanti dia akan mengembun dan akan berair. Jadi nanti kalau nanti akan dilapis, yang akan menyebabkan lapisan pudingnya itu tidak mau menempel dengan sempurna. Jangan pernah menyimpan puding di dalam freezer. Nah, cukup letakkan puding di chiller saja. Karena kalau puding kita simpan di freezer, si pudingnya nanti akan lebih cepat berair karena kristal yang terbentuk di dalam puding. Jangan lupa dipraktekkan di rumah dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita Sajian Sedap pastinya. Sampai ketemu di Masak Bareng Corin berikutnya. Bye-bye.